Kali ini kita nak bercerita tentang kajian penduduk dan keluarga Malaysia ke-6 atau KPKM 6 2024 yang telah pun ataupun yang dilaksanakan oleh Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN. Mungkin ramai yang tertanya-tanya, apa fungsi sebenarnya kita buat kajian penduduk dan keluarga Malaysia ni? Sebenarnya ia untuk kita menyediakan maklumat terkini, kita nak sediakan data siri masa berkaitan pendudukan, keluarga dan juga kesihatan reproduktif penduduk Malaysia. Itu antara perkara penting. Kalau kita dah dapat data ni semua, kita senang nak merancang polisi negara dan sebagainya, dan ia dijalankan setiap 10 tahun. Ada juga yang mungkin akan bertanya, apa perbezaan antara kajian ini dengan banci yang selalu dijalankan? Jadi, untuk menjawab segala pertanyaan kita pada hari ini, bersama kami di studio, Encik Ahmad Hashimi Muhammad yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Penyelidikan Kependudukan dan Keluarga dari LPPKN. Assalamualaikum, selamat datang ke Apa Khabar Malaysia pada pagi ini. Waalaikumsalam, terima kasih. Baik, kita nak bercakap tentang kajian penduduk dan keluarga Malaysia ke-6. Seperti yang Helena dah sebutkan tadi, telah pun dijalankan bermula 11 Julai yang lalu di satu kajian yang bersifat berskala besar. Dan mungkin Encik Ahmad boleh kongsikan bersama kami dan juga penonton berkenaan kajian yang dilaksanakan tahun ini. Dan macam saya sebutkan tadi, perbezaan dia dengan banci. Mesti orang yang tanya, hari itu dah banci, lepas tu kajian pula. Apa perbezaan dia? Okey, terima kasih Bernama TV kerana menjemput LPPKN untuk mempromosikan kajian ini. Dan apa khabar Malaysia? Sebagai pendahuluan, LPPKN ataupun Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, kita ada satu peranan yang besar, iaitu menasihati kerajaan dalam tiga bidang utama, iaitu bidang kependudukan, kekeluargaan dan kesihatan reproduktif. Jadi, seperti yang kita faham, bila kita nak menasihati kerajaan, kita perlulah membuat kajian. Kita perlu mendapatkan evidence base, data-data. Dan dengan itu, kita adakanlah kajian-kajian yang kita namakan Kajian Penduduk dan Keluarga Malaysia ke-6 pada tahun ini. Jadi, Kajian Penduduk dan Keluarga Malaysia ke-6 ni sebenarnya adalah kajian flagship untuk LPPKN sebenarnya. Sebab apa? Sebab dia 10 tahun sekali. Dia serupa je macam banci. Kalau kita nampak kan 10 tahun sekali banci, kita pun sama, buat 10 tahun sekali dengan banci. Dan kajian ini sebenarnya bermula pada tahun 74 lagi. Dan kali ini adalah siri yang ke-6 pada tahun 2024. Jadi soalan yang mengatakan apa beza dengan banci, kan? Soalan tu memang soalan yang favourite sebenarnya. Siapa-siapa pun akan tanya, kenapa KPKM ni apa beza je dengan banci? Jadi untuk lebih penjelasan, saya boleh terangkan di sini. Banci mengira ke semua penduduk di Malaysia. Dia akan pergi ke semua rumah di Malaysia. Tetapi kami adalah satu kajian sampel antara banci. Jadi pada tahun 2020 banci bermula, tapi kami di tengah-tengah tu kita akan buat intercensal survey. Kita tak ambil lah semua sekali yang ramai-ramai tu, 30 juta orang kita, 33 juta 34 juta rakyat Malaysia, tapi kita ambil sampel. Dan kenapa kita ambil sampel? Sebab kita lebih nak tanya lebih mendalam terhadap penduduk dan keluarga ni. Macam banci, dia tak boleh lah tanya semua soalan yang dalam. Dia hanya tanya sikit-sikit. Tapi bila kita sampai ke LPPKN, kita akan lebih bertanya dalam sedetail-detailnya. Dan bercakap tentang detail itu, apa yang menjadi liputan, kepentingan liputan untuk KPKM ke-6 ini? Kepentingan liputan kali ini, liputan kita sebenarnya ada banyak sebenarnya. Itu yang saya cakap tadi kan. Kita ada tanyakan soalan mengenai perkahwinan, perceraian. Apa lagi kita tanya? Kita tanya dari segi family planning. Kita even tanya dia punya kesuburan. Bilangan anak yang dilahirkan, adakah dia hamil sekarang? Dan juga termasuklah kita bertanya soalan-soalan yang lebih agak mendalam lagi. Soalan-soalan yang sensitif seperti aktiviti seksual, sosial bagi ibu bapa ataupun anak remaja itu sendiri. Termasuklah kita ada warga emas. Kita juga tanya adakah dia sunyi. Jadi perkara-perkara itu yang LPPKN mahukan untuk menasihati kerajaan, bagaimana kerajaan boleh menangani. Kalau kita dah ada data, dan itu adalah penting untuk menangani.
ataupun kita boleh buat program. Jadi pentinglah information ni ataupun data-data ini yang didapati daripada kajian seperti ini untuk kerajaan membuat polisi dan sebagainya. Mungkin Encik Ahmad boleh kongsikan bersama kami berapa agaknya kumpulan responden yang disasarkan dan juga apa antara isu-isu ataupun topik yang seperti tadi dah kongsikan sebersedikit. Mungkin selain daripada isu-isu kekeluargaan, mungkin dari segi kesihatan ke ataupun dari segi gaya hidup ke, adakah soalan-soalan begitu akan ditanya juga? Ya, betul. Kita akan terdapat 5 kategori responden. Okey. Pertama, responden yang utama kita adalah wanita yang pernah berkahwin berumur 15 hingga 59 tahun. Yang kedua adalah lelaki ataupun suami dia lah. Lelaki yang berumur, yang pernah berkahwin dan berumur 15 hingga 59 tahun. Responden ketiga kita adalah anak remaja yang berumur 13 hingga 24 tahun. Dan kita tidak lupa kepada warga emas. Warga emas juga kita akan dapat. Kita akan jadikan dia sebagai responden yang berumur 60 tahun ke atas. Dan untuk kajian penduduk dan keluarga Malaysia ni, kita tidak lupa kepada penduduk bujang yang belum kahwin. Penduduk bujang pun kita akan bertanyakan aspirasi mereka. Penduduk bujang yang kita akan dapat adalah berumur 25 hingga 59 tahun. Tapi bukan 60 tahun ke atas lah bujang tu. Kalau 60 tahun ke atas, dia akan fall baga emas dah. Baik, dan secara ringkasnya, boleh tak Encik kongsikan bagaimana cara kumpulan-kumpulan responden ini akan memberikan data-data mereka? Adakah mereka dipilih ataupun bagaimana? Okay. Secara ringkas. Seperti yang mungkin saya akan maklumkan kemudian, sebenarnya kita akan melawati 37,550 rumah. Tempat kediaman di seluruh negara. Jadi bagaimana kita nak melaksanakan operasi tersebut, kita telah melantik satu syarikat atau Ipsos yang berhad untuk menjadi kita punya ejen kutipan data. Jadi bila mereka akan datang ke rumah yang dipilih, kita perlu ingat rumah itu dipilih, bukannya volunteer dipilih. Rumah itu dipilih secara rawak yang dikira melalui pengiraan saintifik yang diberikan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. Dan temubual akan dimulakan dengan orang kata temubual bersemuka. Dia bukannya macam kita start primary dia adalah terbuka, bukannya online dulu. Kita akan buat temu janji sekiranya responden tu tak ada di rumah. Okey, dan bagi responden kategori ketiga itu, remaja, adakah mereka memerlukan kebenaran ibu bapa atau bagaimana ia dijalankan untuk responden ketiga itu? Ya, sudah semestinya. Untuk yang responden remaja, terutamanya yang di bawah umur, kita akan minta konsen daripada ibu bapanya. Bolehkah kita bertanyakan soalan, sebab soalan-soalan pun agak sensitif juga. Baik, kita tahu bahawa apa yang dilakukan ini adalah untuk membantu kerajaan daripada tiga segi tadi. Satunya adalah kesihatan reproductivity, dan kalau kita lihat pada majlis pelancaran pada 11 Julai yang lalu, YB Nancy Shukri ada menyebut tentang kadar kesuburan di Malaysia. Kita lihat ada satu penurunan, iaitu daripada 2.1 anak pada tahun 2010 kepada 1.6 anak pada 2022. Dan bagaimana tuan melihat perkara ini, dan adakah trend penurunan ini sesuatu yang membimbangkan? Okey, baiklah. Perlu kita kena faham dulu kadar kesuburan tu apa sebenarnya. Kadar kesuburan secara mudahnya lah purata bilangan anak yang dilahirkan oleh wanita ketika umurnya reproduktif. Umur yang boleh kata melahirkan anak. Jadi senang cerita, purata bilangan anak je lah sebenarnya. Jadi kalau ikutkan penurunan yang drastik itu berlaku sejak tahun 2012, sebenarnya kita masih dalam 2.1 anak. 2.1 ni adalah satu paras, di mana kita panggil paras pengantian. Paras pengantian ni adalah bermaksud dua orang anak yang dilahirkan oleh dua ibu bapa dan digantikan kemudian hari nanti. Kalau sekarang ini kita dah dapat 1.6 anak, kira dah hampir ke satu. Jadi dia tak boleh nak mengganti dua. Akan datang. Itu adalah kita panggil paras penggantian. Jadi apakah isu kesuburan sebenarnya? Isu kadar kesuburan ni sebenarnya dia sebenarnya fenomena global. Di seluruh dunia dah lama menghadapinya. Terutama negara-negara maju macam 3-4 dekad lepas memang dah sudah berlaku penurunan kadar kesuburan yang cukup drastik. Jadi macam kita ambil contoh Jepun. Jepun sekarang pun dah tak ramai anak. Korea, Amerika Syarikat, termasuklah UK, negara Eropah, dan jiran kita di Singapura. Singapura sendiri
kadar kesuburannya mereka dah turun pada paras yang rendah pada tahun 80-an lagi. Okey. Ha, kan. Jadi bila trend ni kita nampak dia dah menular ke negara-negara membangun macam Malaysia. Okey. Indonesia, Turki, Mexico, China, India semua sudah mengalami paras penggantian ataupun fertility yang semakin rendah. Jadi ada menurut kajian yang daripada United Nations yang menyatakan kenapa negara-negara ini menjadi rendah, kadar kesuburan rendah adalah disebabkan ketidakseimbangan kerjaya dan keluarga itu sendiri. Okay. Sebabkan wanita dah semakin berpendidikan tinggi, jadi bila dia makin berpendidikan tinggi, dia mula bekerja dan dia sukar untuk mengimbangi antara kerja dan keluarga. Dan even di Malaysia sendiri ataupun di Singapura, kita sudah semakin melewatkan perkahwinan kerana wanita sendiri lebih mementingkan career. Of course kita mementingkan career lah, dan kita takut untuk cepat sangat berkahwin. Jadi bila kita dah melewatkan perkahwinan, tingkap kita untuk melahirkan anak semakin kecil. Sekiranya kalau average wanita di Malaysia ni semua kahwin pada umur 35 tahun, mungkin dia ada masa 5 tahun untuk melahirkan anak. Jadi kalau ada pun satu. Itu adalah satu faktor-faktor lah penyumbang yang kenapa kadar kesuburan jadi jatuh dan teruk. Tapi apa dia, adakah dia membimbangkan pada kerajaan? Sememangnya dia membimbangkan sebabkan kita impak yang pertama yang kita paling dekat akan nampak di Malaysia ini adalah penuaan penduduk. Sekiranya anak semakin kurang, penduduk warga emas semakin besar. Jadi adakah kita perlu risau? Semestinya kita perlu risau sebabkan bila warga emas yang ramai, mestilah kerajaan terpaksa menanggung segala bebanan kos kesihatan mereka. Kan? Dan mereka pula tidak aktif lagi dalam ekonomi, tak boleh menyumbangkan dari segi ekonomi kepada negara. Dan yang kedua, untuk jangka masa yang lebih jauh, penduduk kita akan semakin menguncup pada masa akan datang. Bila shrinking population, akan mulalah labor shortage dan sebagainya. Dan penuaan penduduk masih lagi akan berterusan. Okey, jadi kadar kesuburan ini memang satu perkara yang membimbangkan untuk negara apabila kita melihat kepada jangka masa panjang dan masa depan negara itu sendiri. Jadi bagaimana dengan data yang telah didapati menerusi kajian ini, apa yang akan dilakukan? Okey, sebab itulah kita adakan kajian KPKM 6 ini. Sebab dalam kajian kita akan mendalami lagi kesuburan. Adakah masalah kesuburan dalam negara ini betul-betul bermasalah? Dan mungkin kita akan melihat trend daripada dulu, adakah dia terus bermasalah, dan kita boleh dapatkan apakah punca-punca masalah itu sendiri. Kadang-kadang kalau fertility intention, contohnya negara-negara yang mempunyai anak yang sedikit ni, sebenarnya dia sebenarnya ingin anak ramai, sebenarnya wanita itu dia nak anak yang lebih pada dua, tapi disebabkan kekangan ekonomi ataupun kerjaya, dia tak mahu, dia tak boleh pun. Bukan intention dia, bukannya dia tak nak, tapi dia tak boleh. Jadi adakah KPKM ni mengesahkan benda tu? Jadi kita ada soalan-soalan macam tu. So maknanya nanti apa dapatan yang dikumpul ini boleh menentukan sama ada kita perlu buka lebih banyak taska di tempat kerja, kita mungkin boleh kurangkan harga untuk orang dapatkan pembantu rumah dan sebagainya. Itu sebenarnya dapatan-dapatan yang akan dilakukan. Baik, dan kita kembali kepada KPKM ini sendiri. Sebenarnya bagaimana data kajian ini dikumpul, kalau macam Tuan kata tadi, secara rawak dan sebagainya? So mungkin perjelaskan secara lebih mendalam lagi. Okey, seperti saya sebut tadi, kita akan datang ke rumah, pihak Ipsos akan datang ke rumah yang dipilih. Kemudian kita akan melaksanakan satu orang kata apa, penapisan di rumah tersebut. Katakanlah rumah itu terpilih, kita akan berjumpa dengan ketua keluarga. Biasanya ketua keluarga akan memberi maklumat mengenai siapa yang ada di dalam rumah dia. Adakah ada orang tua ke, ada anak remaja, berapa orang anak remaja. Jadi dari segi penapisan tersebut, kita akan pilih responden. Kita akan minta persetujuan adakah boleh kita teruskan dengan macam contoh isteri dia. Apa kriteria dia penuh dan kita jadikan dia sebagai responden pada kita. Itu salah satu. Dan kita faham sekarang ni yang scammer. Scammer tu betul. Ramai. Sekarang ni mungkinlah online scammer. Tapi still lagi kita lagi bila kita tengok yang datang-datang ke rumah tu, susah kita nak bagi masuk pun sebenarnya. Dengan keadaan kita yang tak nak diganggu. Tapi itulah kita cuba sedaya upaya apa dengan berpakaian yang betul. Kita ada pakaian seragam, kita ada topi, vest dan lain-lain sebagainya. Dan ada pengenalan-pengenalan yang boleh disahkan. Sekiranya ada rasa curiga,
boleh terus layari lppkn.gov.my ataupun kita ada site kita sendiri. Kita ada site khas, laman sesawang khas untuk KPKM, iaitu kpkm6.lppkn.gov.my. Sekiranya responden tu risau, dia nak tahu lebih, dia boleh ke sana. Okey, ini sebenarnya kalau kita boleh lihat bagaimana untuk mengenali penghubung itu kan. Baik, Tuan, saya nak memahami sekiranya satu rumah itu memenuhi 2-3 kategori responden, berapa lama tempoh yang diambil untuk membuat kajian itu? Adakah seorang one by one ataupun kita boleh buat sekaligus melalui 2-3 pengumpul data? Biasanya kita akan sekaligus. Okey, baik. Seboleh-bolehnya kita akan sekaligus. Sebab kita tidak mahu selalu berada lama di dalam rumah orang. Baik. Sebab satu tempoh masa untuk seorang responden dalam 45 minit hingga 1 jam. Okey. Jadi soalan kita detail, soalan kita dalam dan kita memerlukan keselesaan. Responden tu pun perlukan kata dia kena bersedia dulu. Kan ada setengah-setengah soalan tu mungkin dia memerlukan peringatan dia yang dulu-dulu dan sebagainya. Dan saya kira responden juga berhak untuk tidak menjawab soalan-soalan yang mungkin ditanyakan. Okey, baik. Jadi pegawai yang akan datang ke rumah tu akan datang berseorangan ataupun akan datang berdua ke macam mana? Biasanya dia akan datang dengan berpasangan ataupun berkumpulan. Baik. Baik, dan bercakap tentang angka sasaran itu adalah 37,550 buah rumah di seluruh Malaysia. Dan pastinya LPPKN telah membuat pelbagai strategi untuk meningkatkan respon ini kerana lagi tinggi respon, lagi orang kata jitu maklumat yang kita dapat ini. Baik, Tuan berikan mungkin beberapa strategi yang akan digunakan oleh LPPKN. Ya, boleh. Sebab memang dari dulu lagi, saya sudah terlibat dalam 3 kali dah dengan kerja ini. Daripada 2004 lagi. Memang saya bayangkan kalau 20 tahun akan datang, cabarannya adalah respons. Sukar untuk kita mendapatkan respon. Faham. Terutamanya dengan gated community, kondominium yang makin banyak. Mungkin di luar bandar, di kampung-kampung, dia suka terima kita. Dulu memang dia akan panggil kita masuk untuk sambil makan-makan buah dan sebagainya lah, sambil kita buat temu bual. Tapi mungkin tidak lagi begitu. Jadi bila kita nak ni, kita akan kita itulah, kali ini kita lebih promosi kepada media. Okey, faham. Okey, media dan juga kepada, kita pergi kepada pemimpin komuniti. Kita buat jelajah negeri kepada setiap kerajaan negeri. Jadi kita cuba untuk war-warkan kali ini antara strategi-strategi kita lah di lapangan nanti. Termasuklah kita meminta bantuan daripada PDRM sekiranya apa-apa berlaku di kerja lapangan kita nanti. Apa-apa berlaku tu, apa yang kemungkinan dikhuatiri berlaku ini? Saya tak nak cakap benda yang negatif, nanti kan orang takut pula dengar kan. Betul. At least kita tahu yang kajian ini PDRM aware. At least kalau katakanlah responden tu rasa tak selesa dengan ni, dia dah halau pun kita tapi tak nak keluar-keluar, dia boleh call PDRM contohlah. Faham. Okay. This is a very good information untuk mereka yang mendapatkan data dan juga memberi data. Baik, kita tahu bukan mudah untuk mencayakan kajian yang berskala nasional yang sangat besar ini, dan mungkin harapan Tuan tentang kejayaan untuk melaksanakan KPKM ini. Okay, seperti saya sebut tadi, saya sudah 3 kali dah buat kajian ini dan saya berharap agar kajian ini berjalan dengan lancar seperti yang 2 kali sebelum ini. Dan saya juga mohon bantuan semua pihak, terutamanya kerajaan negeri, media terutamanya macam Bernama TV yang jemput kita hari ini, masyarakat dan khasnya rumah yang terpilih itu, responden yang terpilih itu, memberikan kerjasama dengan LPPKN. Kerana yang paling penting, kita kena berfikiran, mindset kita kena berubah lah. Kita kena kongsi maklumat kita dengan kerajaan supaya kerajaan boleh berikan kita balik dasar-dasar yang lebih baik kepada anda semua di sana kan. Itu yang berlaku di negara-negara maju. Dan orang ramai yang rasa nak lebih tahu dengan kajian ini, boleh layari terus ke laman web. Laman web tadi ya, kpkm6.lppkn.gov.my. Baik. Okey, dan kita juga ada saluran media-media sosial lain, Facebook, TikTok, Instagram dan sebagainya lah yang rasmi daripada LPPKN. Dan juga di setiap negeri kami ada cawangan LPPKN di sana. Jadi kalau apa-apa kecurigaan ataupun ingin mengetahui lebih, boleh pergi ke cawangan-cawangan kami di setiap negeri. Dan
Baik, terima kasih Encik Ahmad Hashimi Muhammad, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Penyelidikan Kependudukan dan Keluarga daripada LPPKN atas penjelasan mengenai kajian penduduk dan keluarga Malaysia ke-6. Dan diharapkan kalau anda terpilih supaya memberi kerjasama, kerana suara keluarga merupakan masa depan negara untuk kita sama-sama memperbaiki apa yang boleh dilakukan oleh kerajaan untuk kita sendiri. Betul, jika kerajaan tidak ada data ini, kalau kerajaan tidak ada informasi seperti ini daripada anda sendiri, bagaimana kerajaan ingin orang kata menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan yang terbaik untuk rakyat Malaysia itu sendiri.